Satu tas diembar ke nana pasien WNI 2 an anu katarjang virus corona harga sababaraha komoditas rempah-rempah mimiti rekel. Eta komoditas rempah teh anu hargana ngajaul di Na jahe berem, koneng jeng temulawak. Di nanas nasenta komoditas teh cek beja bisa nyinglar panarajang virus corona. harga jahe barem koneng jeng temulawak disaprak sawwatarapoeekatompernaken beginerekel samalah harga jahe baremgah Hontal tepika genep 100.000 saban kilona eta KenteK randapan di saaban pasar tradisional di sakuliah Kabupaten Bandung selesai Jina pasar tradisional Balle endah ceksala seorang Pagang jajang muyaadi harga koneng temulawak jeng jahe barem Kiwaringa jaul samalah ayanut tepika 100% Batan sasari untuk Harga koneng anu samemehna 12 ribu saban kilona, kiwari jadi 20 hiji ribu sakilo. Hari harga temulawak anu samemehna 5 ribu, ayena jadi 20 hiji ribu sakilo, turta jahe berem, tin harga samemehna 5 ribu sakilo, kiwari ngajaul tepika genep puluh ribu saban kilona. Pasar sih dari seringin ada mah ada tapi susah, susah gitu. Susah juga bang nyari. Rata-rata dari konsumen tuh ko datang beli untuk apa aja kang? yang Ya penyakit corona. Um, itu hijau itu bang gitu. Kayaan sarupa kitu teh ngabalukarkeun warga anu balanja ngarahu salah seorang narawan padagang sakoteng. Dirina ngarasa baluweng pikeun ngajual daganganna lantaran upama naikkan harga daganganna di erong bakal bangga. Sokomo saban poena dirina balanja jahe tara kurang ti 2 kilo minangka bahan baku sakoteng. Sakoteng, ah. jualan sakoteng. Ah. Cuman saya nyari jahe ini lagi susah banget. Ah. Harga jahe mahal, cuman saya naikin harga nggak bisa, ah. jadi susah. Di Namprona ngajauhna harga jahe koneng katut temula wakteh karena depan balukan warga anunya liar ada jumlah stok nah nambahan. Warga Rea nyaliar Eta Rempah, satu tas diumumkan anak Corona Asup ke Indonesia. Warga ngerasa yakin Eta Rimpang-Rimpangan teh bisa nyinglar sumebarna virus Corona. Rezitia Prasaja, Bandung TV.